Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Lukman Alvero. Balik lagi di Seal Online Blade of Destiny. Kali ini gue mau bikin konten tentang Hunting Sultan. Apa itu Hunting Sultan? Jadi di sini gue mau minta cegel ke seluruh player di Seal Blade of Destiny. Seberapa baik sih player-player di Seal BOD? Jadi jika kalian pengen tahu berapa baik player di Seal BOD, kita langsung aja ke TKP, kita menuju kota Elin. Check this out, let's go. Nah, kita udah sampai nih guys di kota Elin. Jadi kita langsung aja kita berburu Sultan, Hunting Sultan. Nah, target pertama kita guys. Dari Guild Lawless. Apakah dia bakal kasih cegel ke gua atau tidak? Siapa yang tahu? Aduh, ternyata dia AFK, guys. Kita lanjut. Kita hunting Sultan. Sultan, di mana kau, Sultan? Nah, ini katanya sih di Seal BOD itu tempat terlagging atau tempat terngelag, yaitu di Elim. Karena banyak banget vending dan bikin drop FPS. Nah, kita lanjut ke korban berikutnya. Di sini ada Job Apostle. Dah, kabur dia guys, baru dibilang CC. Dua korban gagal guys. Jadi kita lanjut cari korban berikutnya. Bang. Kita belum nemu Sultan ya guys. Katanya sih banyak Sultan di Elim, tapi katanya, baru katanya, gue belum coba langsung survei. Baru kali ini gue survei, kita belum nemu yang namanya Sultan. Nah, ini target berikutnya nih. Ada Job Gambler pakai set Einhorn. Nah, dia nyot guys. Boleh minta cegel? Nah, kita dapat red. Berapakah dia mau ngasih ke gue ya? 1 juta guys, lumayan 1M buat jajan. Jangan lupa kalau udah dikasih kita bilang terima kasih. Ya, semoga ganti lebih. Amin. Kita lanjut cari korban berikutnya. Jadi sekarang kita baru dapat cegel 1M guys. Lumayan, lumayan. Seat 35.000 tuh. Kita bisa beli berapa seat tuh 1M pun gede lumayan. Nah, target berikutnya dari Job Apostle. Nah, note guys. Ya, dapat red kita. Oh, 500.000 guys. Lumayan, lumayan. Kita coba ya. Cari korban berikutnya. Di, gua ngetik udah kabur. Let's go. Wah, bener ini mah guys. Udah subuh soalnya ini gua main jam 2. Orang-orang Indonesia kayaknya udah pada tidur nih. Kalau enggak, kalau misalkan gak tidur juga paling mereka AFK.
sama teman-teman guyonnya. Jadi gimana nih guys? Lanjut tidak? Kalau lanjut paling besok nih kita bikin part 2-nya. Tapi kita coba dulu deh. Siapa tahu masih ada yang mau ngasih ke kaum duafa seperti gua ini. Tuh, suara sahur berkumandang, guys. Udah sahur ini. Jadi emang pada sahur kali ya orang-orang ini. Kalau kalian mau tahu, Seal Blade of Destiny itu campuran ya guys. Jadi gua bisa bilang ini Seal internasional karena ada orang Malaysia dua kali. Bang. Orang Jerman, orang Singapura, banyak lah pokoknya dari luar-luar negeri yang main Seal ini. Jadi ini tuh Seal-nya termasuk official, bukan private. Kita lanjut cari yang berikutnya. Gua belum nemu Sultan nih. Tapi gua tadi sebelum gua record, gua dapat Sultan satu orang yang baik banget ke gua. Dia trade cegel itu ke gua 20M. Gila nggak tuh? Daryl Sultan. Kasih gua 20M sekarang, red cegel itu 100M-nya 85.000, bisa dibilang per 10. 10M-nya itu 9.000. Kurang lebih berarti gua dapat, kalau misalkan dirupiahkan itu 9 kali 2 18.000 lumayan kan. Beginilah kaum duafa. Di sini gue banyak-banyak ngomong, tapi sultannya belum ada. Waduh, gimana nih guys? Belum dapat lagi nih sultan. Gimana, lanjut? Atau skip dulu sampai di sini? Kita lanjut move ke channel 2. Channel 2 sih lebih sepi dari channel 1, tapi kita coba dulu masuk ke channel 2, jadi langsung aja. Let's go. Nah, kita udah di channel 2 nih, guys. Wih, depan kita ada apostle atau templar nih. Oh, apostle. Kita coba, guys. Siapa tahu baik hati dan tidak sombong. Cece, minta cegel dong. Dah baik atuh Cece mah. Tediwaro guys. Coba kita lanjut. Nah, ini ada archer nih guys. Kakak. Bagi cegel kakak. Duh, dia asik nimpuk rabbit kayaknya guys. Teh di warung tengenah hati. What the fuck? Kabur kan. Korban terakhir kita mintain cegel kalau misalkan ngasih. Kita lanjut di video berikutnya. Kalau misalkan gak ngasih juga, kita lanjut di video berikutnya. Jadi kita coba aja. Di sini ada job gambler nih guys. Nah, dia nyaut nih. Boleh minta cegel? Apa jawabannya? Oh no. Gak boleh katanya, nanti di ban. Emang bakal di ban ya? Gak tahu sih, gua pemula main di Seal BOD, tapi masa sih sampai di ban ya?
Iya, oh di banned katanya guys. Tapi ah, masa sih? Selama gua main si BOD dulu waktu zaman 1B 90 ribuan gitu. Harga cegel biasa aja sih. Gua ya trade-trade gitu, trade cegel enggak dapat banned atau apa, biasa aja. Sampai sekarang si akunnya itu masih normal. Nah, kayaknya lanjut besok nih guys. Berburunya kita harus online siang-siang nih guys. Kalau nggak siang, sore. Atau nggak malam jam 8 malaman. Nah, jadi video kita sampai di sini aja guys. Thanks for watching. Jangan lupa support, subscribe channel gue jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Jangan lupa like, comment, and share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa juga kasih tahu teman-teman kalian buat subscribe channel ini. Yeah, it's me.